は社員でなへで。Hai semua, apa kabar? Hari ini aku lagi ada di Den Haag. Karena hari ini aku harus ke dokter gigi. Jadi aku mau ajak kalian ikutin kegiatan aku hari ini. Nah, kebetulan aku sama Papa Frank. Ini lagi macet. Di sini lagi lampu merah. Terus tuh ada Sarah, Rosa, sama Michael. Halo Michael. Ya, anak-anak kitanya lagi mogok depan kamera nih, teman-teman. Ya udah ya. Nah, ikutin aku hari ini. Cuacanya di sini tuh bagus banget, sekitar 15 derajat Celsius. Itu buat orang Belanda 15 derajat tuh udah bagus banget. Terus banyak ini, banyak matahari hari ini. Lihat nih. Nah, aku mau ke klinik 28 tuh. Lihat ini. Ada advertising-nya di sini, kebetulan di pinggir jalan. Udah sampai di kliniknya. Jadi ini klinik yang kedua. Jadi ada kliniknya satu di Amsterdam dan ini yang di Den Haag. Jadi aku mau ketemu lagi sama dokter gigi langganan aku, karena gigi aku masih ada yang harus dirawat gitu. Sebab Frank nungguin di parkiran. Ya, anak-anak ikut. Mama, hai ya, deh, saya beli fast. Ya, cuma temen ini, Madan. Iya, saya ke dalam. Saya hawan fast. Ini untuk giginya. Come on. Halt. Jadi, kita masih nunggu sih. Kenapa pada ngumpet begini sih? Tunggu dulu di ruang tunggunya. Hai. Ini aku masih harus tunggu dulu sebentar. Apa sayang? Is that a soup for Sheila? That is an sort of an treatment that have your health verbeter of so. Mooi ya? Klinik yang Den Haag ini kita bisa perawatan juga, kayak misalnya tarik benang, terus botox itu bisa juga, tapi ada juga klinik untuk giginya. Nah, itu dokter gigi. Iya sayang, iya sayang. Ini aku bawa bunga untuk Mam Liset. Aku jadi lebih senang klinik yang ini karena ini tuh lebih kayak lebih homie gitu. Kalau yang satu kan memang benar tempat praktek dokter gigi gitu. Nah, di sini kebetulan kita tuh bisa kayak langsung facing tanpa janji. Jadi kalau misalnya kalian lagi liburan dari Indonesia ke sini terus pengen giginya cantik kayak artis-artis Hollywood, kalian bisa kontak dokter Lisette Rademakers. Nah, beliau tuh bisa buat tanpa janji. Jadi langsung di tempat bisa langsung pasang. Jadi hari itu konsultasi, hari itu juga bisa pasang gitu. Untuk harga aku kurang tahu, kayaknya kalian harus kontak mereka karena kan setiap orang tuh punya masalah gigi masing-masing ya. Terus di sini juga ada pilihannya, ada yang dari porcelain, ada yang biasa. Jadi itu juga harganya beda gitu. Terus yang lihat video itu treatment laser, dia ketakutan. Ya, Dek. Dat lampje. Als stukjes verwijderd, dat doe ik nooit. Oh, nooit. Oké, we gaan het zien, hè. Nooit. Ini nih kayaknya, aduh, ini kayaknya salah nih. Aku bawa anak-anak ke klinik kecantikan, jadinya mereka mereka tuh kayak ketakutan gimana gitu. Terus Rosa bilang katanya dia gak akan pernah mau ngelaser wajahnya. Jadi teman-teman nanti kita lihat kalau mereka udah pada dewasa gimana. Tuh lihat. Oh ya, di sini tuh kita bisa pakai asuransi. Jadi di Belanda itu
kita bisa punya asuransi gigi, dan itu prosesnya gampang banget dan nggak rumit gitu. Jadi kalau kita ke dokter gigi, kita nggak perlu bayar dokter giginya, tapi nanti dokter giginya akan reimburse ke pihak asuransinya. Jadi segala sesuatunya di sini tuh dipermudah, teman-teman. Jadi nggak ada yang namanya bayar di depan. Jadi itu harus pihak rumah sakit atau pihak dokter itu biasanya kirim bilnya langsung ke pihak asuransi gitu. Nanti kalau ada tambahan biaya, asuransinya bakal kontak kita. Kita naik mau ke ruangannya. Jadi bagus tuh ruang prakteknya kayak gini. Wacht, ik neem even de camera mee. Nee, nee. Ik zou dit wel laten zitten hoor. Ja? Ik knars er een beetje op heen. Ga je mee? De BSNS is ergens. Ik denk dat het lunch is.
Ayo hands up. Nah, aku udah selesai ini. Jadi aku mau lanjut lagi. Sekarang kita mau ke Amsterdam. Papa and Michael isn't back. I'm at Weizenland. Mereka nggak tahu kemana ini. Jadi kita mau cari Michael sama Frank dulu. Karena Frank nggak ada nih. Jadi aku ke dokter gigi, Frank yang jagain Michael. Nah, taunya pas kita udah selesai, mereka belum sampai balik lagi ke mobil. Jadi akhirnya kita mau nyamperin Michael sama Frank dulu. Sekalian jalan-jalan yuk, ngeliat lingkungan di sini yuk. Tuh. Bagus ya di sini ya. Teh, need so snail teh. Ini Den Haag, teman-teman. Jadi suasananya beda, banyak pohon-pohon tinggi karena ini kan enggak kayak di perumahan aku ya. Kalau perumahan aku kan perumahan baru. Jadi pohonnya masih pendek-pendek. Ini pohonnya lebih tinggi. Ini rumah-rumah zaman dulu. Model-modelnya kayak gini. Nah, tadi kan Sarah Rosa ikut kan ke dalam waktu aku perawatan gigi. Dia bilang ke aku, Sarah, Mama, kayaknya aku mau jadi dokter gigi juga deh. Aku bilang, iya amin, mudah-mudahan. Terus aku bilang, belajar yang benar ya. Jangan, apa namanya, jangan males-males kalau mau jadi dokter gigi. Aku bilang, mudah-mudahan aja tercapai cita-cita Sarah ya. Happy Stone Smacker. I think D2 kan? Ya. Michael tuh selalu melukin Mama. Michael. Michael. Michael Mama kemis. Michael Mama kemis. Oh. Wadli. Michael. Michael. Awas deh, awas deh. Ih, cuacanya bagus banget ya, Pak. Mau ya, Bire? Betul. Ya, Or. Ya, itu Sarah mau bikin happy stone katanya. Untuk apa sih? Ya, kita mau lanjut lagi teman-teman. Jadi tadi aku baru dari Den Haag, terus ini menuju ke Amsterdam. Di perjalanan menuju rumah Tante Feni Bauti. Jadi hari ini aku mau ketemu sama mamanya Sirin sama mamanya Kia. Kita mau silaturahmi. Sebenarnya ini pertama kali aku ketemu tante, jadi aku penasaran nih gimana. Nah, kita ngelewatin Schiphol kan, Pak? Itu ya, apa bukan? Ya, ini Schiphol. Jadi ini bandara Belanda. Kelihatan nggak sih teman-teman? Tuh. Schiphol. Jadi kangen pulang ke Indonesia. Kita udah sampai di rumahnya tante. Tante, halo. Akhirnya kita ketemu ya tante. Iya. Ternyata cantik, lebih cantik dari apa? Ya, yuk, ini apa? God bless, cantik. Yes. Your wife ya. I'm so happy with her. Ya ya. Tante masih cantik banget, masih sehat. Oh, ya Allah. Udah tua, 57. I have grandchild. Oh. Wow. And all they are very beautiful. Yeah, yeah, I know you're your child and your grandchild. Yeah. Oh, so by yourself, yeah. It's okay. This my husband just buy tulip because I love tulip. Ya, sekarang tamnya datang bagi bunga. Baik banget ya, salam ya, ini ayo, ini
Tadi tante cuci. Wow. Itu kan warna. Wow. Kamu mau pakai flan enggak? Flan coklat? No. Lekker. Ini minumnya ya. Nanti makan ini akhirnya nggak makan nasi ini. Anak-anakku nggak susah makannya. Oh, pinter-pinter ya. Oke. Iya, enak banget. Iya. Lucu banget sih kamu. Kayak kita kukas ya. Itu. Mama Penny jadi kangen deh. Jadi kangen. Tapi sebentar lagi mau berangkat. Iya, akhir bulan itu aku berangkat. Iya. Oh, oke. Mama Rose. Ini nasi kebuli kesukaannya anak-anak ya tante ya? Iya. Kayaknya ini kesukaannya Siren sama Kia ya katanya tante ya. Iya, itu sama ayam kampung juga. Sama ayam kampung, sama rendang juga ini. Rendangnya apa hitam banget ya. Ini rendangnya spesial. Ini nasi kebulinya tante enak banget tante. Iya benar, ini enak banget. Terus ini juga ada ketoprak, tuh ada ayam balado, tempe orek. Ini buat anak-anak. Tuh, ini dibikinin juga khusus untuk anak-anak ayam goreng. Lekker, Pap? Iya lah. Iya. Thank you, Tante. Ya, sama-sama. Michael sama Sarah lagi nonton. Dosa lekas. Lagi motong ketan hitam. Wow. Cari only one ya, cannot nambah ya. Udah dipesenin ya, udah dipesenin sama tante. Jangan nambah. Ya, mood eh. Enak banget. Oh, terima kasih. Enak banget ya. Tuh ini apa lihat dibungkusin tante ini tuh. Nasi kebuli sama rendang. Ini rendangnya enak banget. Rendangnya hitam ya, rendang Padang ya. Baladonya juga ya. Balado. Ini baladonya lucu, ini tuh balado Padang. Jadi bisa langsung terasa ini Padang nih, bukan Jawa nih. Yang ini enak banget ini. Banget sumpah. Ini ketan hitam aku baru kali ini makan bulu ketan hitam. Oh ya? Ya baru pertama kali ini. Ya ampun. Itu di droog, ya. Itu lekker veel kracht. Ini sebelum ketan ini loh ketannya. Iya, ketan. A plak rice. Ya. Di sini. Belanya plak. Iya, ya plak ya benar tante. Iya. Enak ya? Ini bagus banget kan pemandangannya di rumah tante Feni. Halo. Ah, hey, Michael. Buat Novita. Oh, terima kasih. Terima kasih tante. Berkah ya tante ya. Amin. Tuh lihat. Harusnya dicobain langsung nih. Cobain ya. Cobain ya. Ini harus sigap nih. Kalau punya anak kecil dia harus sigap ya. Ada yang lihat ini? Oh. Tangis kenapa? Emang pakai jilbab? Emang pakai jilbab? Ngantuk ya kasihan. Oh masya Allah. Jadi kayak orang Turki ya. Jadi kayak orang Turki ini si Sarah. Sarah cantik banget loh Sarah. Kamu Sarah pakai jilbab. Adek jangan, adek jangan. Nidun, nidun, nidun. Au. Nurut sama papanya malah. Iya mereka. Masya Allah cantiknya. Teh cantik banget teh. Aduh cantiknya. Teh. Ini langsung ke ini nih. Dia berhutan. Nanti dibeliin deh di apa? Dibawain ya sama anak kecil. Tadi. Oh.
jadi kayak orang Turki juga. Lihat kaca, oh mau lihat kaca tuh. Ah Novi. Ih cantik banget loh, Dek. Masya Allah. Gila. Aduh, dicucu oma cantik banget nih. Nanti ke Indonesia ke rumah oma ya. Iya, nanti kita main ya, Dek. Sama oma. Kamu nggak di Jakarta ya? Aku di Jakarta. Jakarta ya? Jakarta. Mama di Jakarta? Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Nanti ke rumah oma, ke rumah sama ke rumah Tante Zaskia ya? Iya. Tante Siulin ya? Ya ampun deh, lucu banget deh. Mama, foto yang angel banget. Mama, ya. Lama-lama jadi kayak kakak-kakak deh. Iya bener, kan orang Selatan. Ini okay. Edisi Ramadan nih. Keluarga Cemara nih, papanya sibuk yang ngevlogin. Ini... Aku mau vlogin berdua gitu. Ini tuh jilbabnya ya. Jadi kenceng, dia gak usah pakai peniti ya, karena bahannya... Bahannya bagus ya. Jadi gak perlu pakai peniti, bisa langsung... Ya ini kan semi sutra ya. Bagus banget. Masya Allah, dipakai ya. Iya, cantik apa? Cantik gak? Bisa moi pak? Moi ya? Iya, moi. Nah, aku udah mau pamit pulang karena ini udah seharian di rumah tante. Tapi gak apa-apa, aku seneng. Aku seneng banget, soalnya aku kesepian di sini. Alhamdulillah, aku ngerasa, aduh ini aku ngerepotin banget bawa 3 anak. Aku merasa ini cucuku. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahminya panjang ya tante. Amin, insya Allah ya, nanti aku berkunjung ke rumahmu ya. Amin, terima kasih tante. Bakso! Iya, nanti dibuatin tante, pasti dibuatinnya tante ya. Cantik, insyaallah. Cantik-cantik anaknya. Bapaknya juga baik banget, sayang banget sama anaknya. Alhamdulillah ya tante ya, alhamdulillah. Aku dengar cerita aku pengen nangis dulu. Nanti mau tahu cerita aku, nanti nonton ya videonya di YouTube tante ya tante. Oh iya, tapi belum tahu dia harus ke rumah. Belum ya, tapi harus ke rumah dulu. Nanti baru kita cerita gimana sedihnya. Ya, ceritanya. Gimana sedihnya perjalanan hidup aku sebelum aku ketemu sama Frank. Tadi udah mau berbicara ini sama nanti kalau apa aku ke Jakarta aku mau beliin baju ya buat kamu ya. Ya, oke okay, ya terima baju kasih, ya. Oma gitu. Nih udah jadi kesayangannya Oma nih sekarang nih di Belanda Oma, nih. Oma kangen cucu Oma di Jakarta, ini cucunya ada di Belanda. Dah. Oh, and subscribe. Dadah.